Halo guys, welcome back to channel Jayato Deke Coy. Wadaw. Oke, teman-teman, kali ini aja kita akan melanjutkan Toram Online, teman-temanku. Sekarang aja siapa di sini yang sudah kangen, teman-teman? Gue sudah kangen sih sama Toram Online ya, cuy. Jadi, teman-teman, mari kita melanjutkan ini. Dan di sini aja gue bersama si Pupi. Halo Pupi, ini adalah bodyguard aing ya, cuy. Gratis teman-teman, dapat di anu ya, cuy, di seri cut ya, cuy. Oke teman-teman, kita langsung saja melanjutkan teman-teman ke sini tah. Sabar guys, cuy. Hap. Gue lupa teman-teman, cerita sebelumnya, pokoknya cerita sebelumnya itu melawan penyihir ya, cuy, dicemplungkan di dalam air gitu, mak plung. Crrr, gitu cuy. Apa sih anjir? Vida, kita di mana Vida? Oh. Eh, momenku itu itu terbang atau teman? Iya, cuy, itu terbang, guys. Cuy, bisa terbang, cuy. Ini kita lagi di oh iya, teman-teman. Lah, emang kalau di ini kita di angkasa, guys. Ini teman-teman, kalau kalian misalnya foto-foto di sini, cuy. Gitu, cuy, pergi temui Thanos. Thanos, siapa tuh? Tapi gue lupa, cuy. Gara-gara gue lihat ini tuh setengahnya tuh kayak sudah gelap ya, sudah malam ya, cuy, sudah malam. Dan di bawahnya tuh sudah siang, cuy, atau sudah pagi, mamen. Kok nge-lag, cuy? Mamen. Ya ampun, nge-lag, coy. Ayolah, mamen. Nah, terhubungkan kembali. Ayo dong. Nah, ini tuh teman, kalian lihat aja tuh. Cekrompet, guys. Tadi kita disuruh apa? Pergi temui Helos. Tuh, Helos siapa, guys? Gimana aja, ada peti tuh, kita ambil peti dulu. Anjir. Kok kayak labirin tuh. Wih, mamen dapat orb. Gila, hoki bet gua. Pupi, ayo Pupi. Kita lewat sini, Pupi. Terus kita lihat mana nih, teman? Anjir, keren banget, cok. Wih, mamen. Goblum. Oh, ceritanya cuy, di atas tuh malam. Oh, enggak cuy, berarti ini kita di tengah-tengah. Lah, tengah-tengah angkasa tah. Tuh, kalian lihat cuy. Ini kayaknya di bawah, ini bumi loh teman-teman. Bumi ya cuy, sedangkan yang di atasnya adalah langit cuy. Anjir, keren banget cuy. Ini jalannya kemana cuy? Oh, ini. Ah, lewat sini teman-teman. Ya ampun, gue kira cuy, gue bakalan tersesat di sini gitu loh. Tadi kalian lihat ya teman-teman, dari atas cuy. Gemblung cuy, kayak labirin mamen. Oke, area 3 kemana nih? Aduh, area 3 kasih terus. Ya, lewat mana pulangnya, cok? Lewat mana, teman-teman? Oh, lihat sini kayaknya, cuy, ya. Nggak bisa, mamen. Mampus, mamen. Ini lewat mana, cok? Ini lewat. Oh, lewat sini, teman. Oke. Kalau misalnya salah, nanti kita bakalan kembali, cok. Kalau misalnya kelamaan, teman, bakalan tak ini saja, deh. Tak percepat saya, cuy, ya. Kalau misalnya kelamaan. Oh, keren ini, cok. Pupi mau foto di sini nggak Pupi? Nanti kita foto di sini kayaknya keren ya Ci ya. Anjir, gue pengen foto di sini, guys. Kayaknya bagus gitu loh. Kayak indah tuh, tapi di depan sana cuy ada kastil. Apa sih anjir, siapa yang mau so asik banget itu cuy diajak bayuan aku, cok. Lewat sini tuh. Oh, bener tuh lewat sini cuy. Ya ampun, hokinya aku, cok. Padahal gue nggak tahu apa-apa loh. Oke, kita di sini kok makin begini, cok. Pupi, kamu tahu nggak nih Pupi jelas sana lihat mana nih Pupi? Pusat, aduh pusat di depan sana guys. Oke, kita lihat sini aja. Nah, masih-masih. Kita ingin lewat sini. Ya ampun, gak ada jalannya cuy. Ini jalannya kemana teman-teman? Halo. Gue boleh nanya gak? Gak boleh lah kalau naik sama itu cuy. Dipukul gitu. Lewat mana guys? Ya ampun, lihat mana teman-teman? Dari jalur loh. Oh, disini ada jalur. Ya ampun, bikin puyeng nih ya. Nah, ini nanti kesasar gimana aku nih, cuy. Aduh. Prajurit kegelapan. Lihat mana ini, cuy. Oke, kita bakal lihat kembali dulu, cuy. Gak ada butterfly. Ya, mampus, lihat mana nih, guys. Ah, lihat sini, teman-teman. Nice, ada jalan. Nah, gini dong. Please. Oke, nice, tak. Ada jalan. Ya. Rada ini aja ya, cuy. Anjir, kayak labirin malah, teman-teman.
Oke, okay, nice. Untung ini ya cuy, ini tuh bagus ya, ada perbatasan-perbatasannya gitu loh teman. Nggak disambung-sambung gitu ya cuy ya. Oke, okay, nah ini kayaknya bener ini cuy. Ini kayaknya gue nggak tersesat ya, ya nggak sih? Oh benar. Ya ampun, 5 menit sendiri ayo ngasih. Mencet kerennya cok. Eh Pupi, mana Pupi? Pupi. Kamu mau foto di sini nggak Pupi? Keren anjir. Tuh kayaknya di bawah tuh bumi teman-teman. Sedangkan kita tuh di antara tengah-tengah langitan ya cuy ya. Pupi coba kita foto. Di mana bagus sih? Di depan sana ada yang lebih bagus ya teman-teman. Coba dah kita di depannya cuy. Kayaknya ini keren cuy. Gemblung cok. Mawen. Apa ini? Ini tempat apa sih teman-teman? Kok pada melayang-melayang semua cuy ya, kastil melayang dah. Itu ada yang dianu, ditombong ya, maksudnya diikat ya cuy. Oh ini rajanya teman-teman. Ini bantuin rajanya cuy Vida. Wah Nilo, sana baik-baik saja. Aku akan kesana. Betulan Hilosnya. Bodoh, jangan kesini. Betul-betulan itu apa? Aku gak tahu Vida. Kayaknya ini adalah ini lucu, bintang-bintang lucu kayak kematian. Apa sih teman-teman? Gue lupa namanya cuy, pokoknya gitu aja. Srot Illuminati. Setelah dilihat-lihat, Helios dikelilingi oleh benang aneh yang bercahaya memanjang dari tumpukan logam aneh dengan suara nyaring menarik tangan dan kakinya. Oh, berarti teman-teman, dia kayak tertarik ya cuy ya. Soalnya ada suara tadi bilang ya cuy. Apa itu teman-teman? Ya apa itu cok? Wih, laba-laba kah? Arena? Anjir namanya arena? Bagaimana? Kamu mau minggir tidak? Hah? Hah? Kebetulan aku mau meregangkan badan yang sudah kaku. Ini olahraga yang baik. Dia berusaha untuk tegar aja. Si ini sih, si bos. Ini bos apa sih teman? Kepiting kah? Kayak kepiting, bukan cuma bukan kepiting teman-teman. Kayak baguslah. Kalau kamu suka, kalau begitu ayo kita regangkan lagi jauh sampai tangan kakimu putus. Waduh. Eh, Mamen. Eh, Vida, bantuin Vida. Tidak, Tuhan Nela. Petualang, tolong lakukan sesuatu. Sebaiknya kau minggir dari situ. Berusaha pun kau akan tercerai-berai. Ku jadikan makan monster saja. Mungkin begitu, tapi kalau aku bergerak dari sini, akan dirasuki oleh monster hina sepertimu. Aku sering dimarahi Danglex karena ceroboh, tapi aku tak mungkin ceroboh membiarkan monster jahat sepertimu. Bodoh! Akan ku buat kau tercara berai. Wih, Mamen, kita langsung maju. Ini adalah pilihannya tepat. Ayo, bantai nih, bos. Bantai kasih tepat, bantai lah. Mari kita bantai teman-teman. Mana? Oh, ada Pupi. Ayo Pupi. Pupi kita temenan kan Pupi. Dan Pupi sana kamu maju Pupi. Pupi. Ya ampun ada dua. Eh Pupi kamu maju lawan ini ya Pupi ya. Dadah. Nah. Kamu cari agro ya Pupi. Aku bakalan persiapan ya. Sabar. Eh Mamen matiin aja recok. Ya ampun makin duanya cuy. Eh keblung loh. Makin banyak guys. Mamen ya. Cerot. Eh mamen matiin aja recok. Matiin aja recok. Mampus lu ya. Sudah gue asah nih bos. Selama gue tidak bermain teman-teman, pedangnya gue sudah gue asah ya cuy ya. Katananya aing. Rampung, kenapa harus rampung bahasa Jawa cuy. Tubuhku dimakan tolak-tolakku. Boom, langsung pecah berkeping-keping seperti kaca. Raja Vida, Tuan Helos, Anda baik-baik saja. Hah, ya. Terasa sangat sakit, tapi nya aku tertolong. Terima kasih, Om. Siapa kamu? Aku Tosan. Oh, begitu. Kamu ditolong gereja ya. Beruntung sekali kamu. Kok kenapa kamu bisa berada dalam situasi itu? Jadi, setelah berpisah dari Zolban, aku pergi menolong Danglex, tapi aku bertemu grup monster yang ingin masuk di nopernya di tengah jalan.
Aku gak ngerti katanya karakter kita. Hah? Kamu tanya apa itu nervous? Jadi di dunia sana tidak ada yang memberitahumu kalau soal nervous? Nervous adalah dunia dimensi tinggi. Hanya roh kelas tinggi yang telah berulang kali reinkarnasi yang boleh masuk, ingat itu. Oh, reinkarnasi itu maksudnya generasi selanjutnya. Gitu ya cuy, ya kalau misalkan gak paham cok. Meskipun setelah dikendalikan kristal, sayang sekali prajurit kegelapan mengamuk di Noverse. Oh iya, yang pakai tameng-tameng itu loh cuy. Aku mencoba menghentikan mereka, tapi monster dan prajurit aneh semakin bertambah. Saat berjuang melawan mereka, laba-laba jahanam itu muncul dan mengikatku. Aku benar-benar malu sial. Enggak usah malu, sedangnya kamu sudah berjuang wahai tuan Hilos. Apa? Ya, kurasa Dangles telah sampai di buaya prajurit. Kau tahu adikku Vetetok dan bersama Dangles, mereka mungkin sedang mencoba memperbaiki prajurit kegelapan. Aku sudah lihat bukan kristal hitam itu bertambah dengan merasuki makhluk hidup. Jadi, meski Dangles memanggil prajurit dan kesatria baru, kristal akan segera merasuki mereka dan menjadikan musuh. Mamanya bilang kita bakal menjadi musuh. Dracia memintamu untuk menolong Dangles. Bukan, seperti yang aku bilang, adikku pasti akan melindunginya. Tolong bantulah dia. Aku akan berjuang di sini mencegah kristal hitam menyebar luas. Tetapi Anda baik-baik saja, Anda terluka. Aku adalah kakek jenderal kegelapan. Aku masih bisa bertahan lebih lama. Tapi benar, Tuan Zolman juga terluka. Tapi ia bilang akan kesini nanti. Benar saja, dia terluka. Ya, meskipun ditolong oleh orang yang terluka, kurasa hal itu bisa membuatku sedikit tenang. Kampret. Baiklah, kau tidak perlu khawatir soal aku. Tolong selamatkan Dangles dan Vantetot ya. Siap. Siap. Tanganku mau ini. Pengen apa? Pengen hilang ya, cuy. Papa petualang tanganmu. Isi beli wili bila hajus. Wes, langsung kembali. Kudengar kamu manusia dan ternyata benar tubuhmu mulai terurai. Maaf, aku tidak sekuat Gregia, tapi kurasa ini bisa membantu. Makasih. Mintalah kepada Dangles untuk menghentikannya. Nah, selamat jalan. Siap. Tidak adakah untuk cadangan gitu? Gue takutnya di tengah jalan belum dapat Dangles, hilang ini badan gue cuy. Nice, teman-teman. Dapat 1550 XP. Nah, begini gak apa-apa cuy. Aku jadi babu kalau berpetualang begini gak apa-apa. Mamai. Wuih, keren banget cok. Pupi, kita foto di sini mau gak Pupi? Boleh lah, kita foto sini ya Pupi ya. Pupi, gimana Pupi? Ini keren anjir. Keren gak sih guys? Keren loh, ini ya gak sih? Sini ya. Atau balik sana, oh balik sini. Pupi, kamu di situ ya Pupi ya. Nah, cakep. Satu, sabar. Satu, dua, tiga. Pupi kamu balik sini kek. Nah, ya ampun Pupi, ini bang ya. Apa kamu siap Pupi? Nanti jadi thumbnail ya Pupi ya. Sabar cu. Oh ini. Ya ampun bagus semua mamen. Gue sampai pusing milihnya cu. Tapi gak kelihatan di atas-atas nangis. Siap, satu, dua, tiga, senyum. Klik. Nah, sudah jadi ya cek. Oke, kita lanjut. Anjir, kenapa gue malah foto-foto? Mulai dari sungai kegelapan. Sungai kegelapan di mana? Sungai kegelapan di mana? Sungai kegelapan. Oh, dari atas ini cuy. Oh, berarti nanti kita bakal kembali dulu. Baru nanti kita kesini ya cuy ya. Oke teman-teman, kayaknya kita sampai di sini dulu ya cuy. Tapi satu teman, besok kita bakal melanjutkan lagi teman-teman. Iya. Oke teman-teman, jangan puasnya juga. Jangan lupa kalian like, komen, dan yang pastinya kalian subscribe cuy. Ya teman-teman, jangan lupa klik loncengnya cuy. Tuing, karena lonceng kalian adalah bahagia saya cuy. Ya teman-teman, terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklannya, itu untuk support dari kalian ke gua cuy. Gue sangat syukur, makasih kepada kalian semua teman-teman sekalian. Dan yang pasti jika mau komentar, gak usah berdua, gak usah sungkan. Yang penting sopan aja itu doang cuy. Dan yang pastinya bye. Dadah Pupi, dadah Pupi. Dadah.